Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah rahmat dan nikmatnya lah kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat berangkatkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dia di amin akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah, seusai salat sering kali kita menghadapkan tangan berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang seringkali kita minta kepadanya Allahumma inna nas'aluka ridhota wal jannah wa na'udzubika min nar. Dengan doa yang kita baca, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan tiket surganya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya begitu singkat, namun dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak cuma hanya di dunia ini, namun sampai ke akhirat. Apa itu? al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar Surga merindukan empat golongan manusia Jika empat golongan ini ada dalam diri kita Maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa Siapa yang pertama orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Talil Quran Mereka yang gemar membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Serta mengajarkan Al-Quran Hidupnya penuh dengan tuntunan Al-Quran Al-Quran tidak dijadikan sebagai hiasan rumah, tetapi dalam rumah tersebut orang-orangnya yang gemar membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, orang-orang yang dirindukan surga kata Rasulullah s.a.w., Alaihi Wasallam, lisan. Mereka yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai omongan kita mengganggu perasaan orang lain orang-orang yang pandai menjaga lisannya, mereka nanti yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ingat, selamatul insan, selamatnya manusia bergantung bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Hingga diperkuat oleh hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti maka ketika ia berbicara, berbicara lah yang baik, berbicara lah yang santun, yang tidak menyakiti hati orang lain. Walaupun ia tidak mampu, maka ia jauh lebih baik baginya. Lalu yang ketiga, mutaimil <tuk> jian, mereka yang suka berbagi terhadap sesama. Bulan Ramadan, salah satu pelajaran yang dapat kita petik melalui kurikulumnya yang maha sempurna. Ini kita diajarkan untuk berbagi, merasakan lapar bersama, haus pun bersama. Di sini bayangkan lapar dalam hitungan jam seperti ini jadinya haus dalam hitungan jam seperti ini jadinya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang seharian full tidak makan tidak minum maka di bulan Ramadan ini salah satu pelajarannya berbagilah terhadap sesama orang-orang yang suka berbagi yang suka berinfak terutama di bulan Ramadan yang mulia ini maka mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir kata Rasulullah SAW alaihi wasallam manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala saim fi syahri ramadan mereka yang ketika hadirnya bulan Ramadan berpuasa di dalamnya karena perintah puasa bukan hanya untuk saat ini namun orang-orang terdahulu pun diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tapi ingat puasa Ramadan hanya ditunjukkan khusus bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kadar iman di dalam hatinya Mudah-mudahan empat golongan ini ada dalam diri kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang terpenting masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat menghidupkan hari-hari kita dengan beraneka macam kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.